hari ini kita mau ke Kota Tua, naik busway. Iya, naik busway benar. Udah. Waktu itu kita kan udah ke Kota Tua, guys. Sekarang kita mau ke Kota Tua lagi, guys. Temenin Kevin ya pas udah di Kota Tua. Sekarang kita lagi jalan menuju halte busway. Ikutin terus ya, teman-teman. Lihat, guys. Tuh ayah sama Kevin di depan. Aku jalan di belakang. Ini kita menuju halte Pancoran Barat, guys. Dari sini kita naik busway, nanti transitnya kemungkinan di Senayan ya. Dari Senayan langsung ke jurusan Kota Tua. Ini kita jalan hari Minggu, guys. Tuh. Kendaraan padat banget. Sekarang pukul 10.50 menit. 10 pagi lewat 50 menit, hampir jam 11 pagi. Jam 11 siang ya. Jam 11 sudah siang kali, bukan pagi. Sudah sampai di halte busway-nya nih. Sekarang halte busway-nya baru, udah direnov ya, guys. Tuh. Penuh, guys. Penuh banget, hari Minggu banyak juga ya orang yang naik busway. Rencananya mau kemana, Mas? Mau ke Kota Tua, beli mainan juga, guys. Kota Tua, terus kita mau mampir ke pasar SMK, guys. Mau hunting mainan nih buat bocil. Mainannya murah-murah aja ya, Kevin ya? Iya, orang gak usah mama. Orang di sana katanya pada murah. Iya, di sana katanya sih mainan murah-murah ya. Ya udah, ketemu terus perjalanan kita ya, guys. Iya, guys. Sekarang kita udah ada di dalam bus busway-nya, guys. Hasil tes kamu kan belum keluar. Tapi kok kamu udah minta mainan? Ayo. Udah diajak jalan-jalan kemarin. Kan sushi kan gak dapet. Diajak makan sushi. Apa? Gak ada mystery, gak ada. Oh, pas ke sushi tong gak dapet mystery box. Ya harusnya kan jalan-jalan terus minta mainannya tuh kalau hasil tesnya udah keluar, udah dapet nilai 100. Ini belum keluar hasilnya, udah minta mainan, udah minta jajan, udah minta jalan-jalan. Mana coba? Sampai di Kota Tua, guys. Iya, guys. Ya, kita baru aja turun dari busway. Kita mau jalan-jalan dulu di Kota Tua. Nanti kita makan dulu ya. Baru kita ini lagi makan roti. Baru kita nanti ke pasar ASMK untuk beli toys. Untuk beli toys kayaknya. Ya udah. Ikutin terus ya, teman-teman. Iya. Bule, bule. Banyak bule-bule, guys, di Kota Tua sekarang ya. Emang dari dulu banyak sih, tapi nggak sebanyak sekarang gitu. Banyak museum gitu, guys, di Kota Tua tuh. Tapi waktu itu aku udah pernah sih mengunjungi ke beberapa museum di sini. Jadi kayaknya sih nggak dulu deh masuk museum. Beda kayaknya. Ini juga masih banyak pedagang kaki lima ya. Dari dulu udah banyak pedagang kaki lima. Ini banyak jualan macam-macam juga sih, guys. Murah-murah. Ada kerak telur, makanan khas Betawi. Enak banget. Itu di belakangnya ada telur gulung, sempol ayam. Itu ada delman juga, guys. Ini telur gulung lagi. Ini banyak makanan di sini nih. Tuh ada pecel lele, pecel ayam, mie ayam, bakso, ketoprak. Mau jajan di sini juga kayaknya enak. Tuh ada delman lewat.
bajai. Boleh pecelnya enggak? Pecel. Ih, ada mangga seger banget, rujak. Mangganya merekah. Nih, es doger seger. Banyak jajanan di sini, guys. Ini kita lagi ada di depan Museum Bank Indonesia. Depannya banyak pedagang kaki limanya, guys. Tuh, di depan ada yang jualan kopi, cilok. Ada yang jual kopi tuh, kopi Dian. Ini haus keliling. Wah, haus ada yang keliling juga ya. Mulai dari 5.000. Cobain gak ya? Tapi aku gak, bukan pecinta kopi sih. Raja deh, kita jalan dulu. Pengen beli cilok deh kayaknya. Neng beli cilok 5.000 dapet. 5.000 aja. Cilok 5.000. Kita coba. Ini kalau cilok lo favorit banget. Finally sampai juga nih, ini area SMK gitu. Sudah banyak terlihat yang jual mainan. Ntar kita lihat-lihat aja dulu. Kita jalan dulu deh. Ada apa aja sih di sini? Itu yang jual-jual kayak topi, tas, baju, handuk, macam-macam loh di sini. Tuh, ada tas bekal lucu. Ciloknya belum aku makan nih. Tuh, 5.000 dapat 5 biji tadi. Gede-gede, berarti satunya 1.000-an. Untuk mainan nih, anaknya mau lihat-lihat. Tuh, mainannya banyak, bervariasi. Di sebelahnya ada toko ini, barang pecah belah ya, kebutuhan rumah tangga. Ada toples, mangkok, ada tumbler, macam-macam. Anak lagi lihat-lihat tuh mainan, biarin aja deh dia lihat-lihat dulu. Sebenarnya masih banyak kan, ini baru toko pertama. Mobil apaan tuh? Bang, berapa ini bang? 35. Bahannya plastik biasa. Nggak, coba cari yang lain dulu. Coba no masuk ke dalam. Yang bagusan. Ah, itu mah udah pernah punya kamu. Tapi lebih kecil. Kan lihat dulu yang lain. Ini mobil kayak gini dulu pernah punya dia. Nggak ada truk yang gede ini sih, cuman mobil konstruksinya aja. Tapi udah pernah punya. Tapi lihat-lihat dulu deh yang lain. Wah, itu kereta. Oh, udah pernah punya juga. Kereta Thomas. Lihat dalam dulu deh. Ya, aku mau cobain dulu. Cilok. Kenyal-kenyal. Akhirnya dapet deh tuh mobilan. Labu-labu KW. Ini ada banyak tas-tas. Enggak cuma mainan di sini. Banyak jualan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya juga. Ini siang-siang gini panas banget. Ini brick Lego handal, tumbler lucu. Ini jam tangan. Mau lihat banyak Tupperware. Tupperware apa sih? Sini. Lunchbox ya. Boneka. Sepatu-sepatu juga banyak. Ini ada slime. Mainan lagi tuh. Anaknya udah minta yang tadi sih. Ini bagus-bagus. Nah, mau lihat lagi dia. Tadi dapat mainan yang ini nih. Harganya 35.000.
keren, bisa dibuka semua. Tuh. Nah, bang, ini nih yang kayak gini yang Bunda cari. Kenapa beda, belinya beda, begini beda. Nih 35. Mobil diecast gitu kan bagus ya buat pajangan juga. Ini 50. Ya, itu 50. Ini 50-an yang kayak gini. Ini enggak mau masuk. Ini. Ya, dia mau nyetrek. Maunya truk. Ih, bagus ini mobil Jeep ya. Bagus-bagus. Kalau ini Pajero tadi berapa? 140 ada teh. 140 Pajero. Nah, keren sih. Harusnya 140. 50 lah ini. Beda cuma ukurannya. Beda apanya? Ukuran lebih gede. Ukurannya lebih gede kayaknya sama. Enggak beda jauh. Ini kebuka semua. Kebuka ini semua sih emang. Depan aja. Ini mobil apa nih lucu? Wuling ya? Ini mobil Wuling berapa nih, Bang? 195. Kayak beneran sih. Lucu banget. 195. Jakarta. Yang truk-truk enggak ada ya? Molen. Oh, yang itu gede. Truk molen. Truk sampah sama truk molen. Ntar kita lihat dulu deh yang lain. Pasan-pasan. Ini mobil diecast lagi. Kita mau lihat-lihat dulu yang lain deh. Soalnya kan masih banyak yang jual tuh. Hot Wheels. Kacamata. Ini mainan edukasi nih. Ya, tapi buat balita ya. Kayak puzzle gitu-gitu buat balita sih ini. Mainan edukasi ya. Wah, ini stationery. Lengkap banget tuh. Banyak banget. Lucu-lucu. Nih, mainan lagi nih. Mobil-mobilan. Di situ juga ada boneka, Barbie. Itu mobil konstruksi. 35. 100.000 3. Lumayan bagus sih. Cuman bukan diecast dia. Itu mobil truk sampah ya? Apa nih? Enak banget tuh pegangin. Kayak slime tapi bukan slime sih. Apa namanya? Nggak tahu namanya apa. Truk sampah itu berapa? Sama. 300 juga sama. Nggak boleh kurang, Bang. Ambil satu berapa? Anu eta sabra? 100 beneran. Oh, ini pakai baterai ya? On off. Berapa? 135 satu. Hot Wheel. Ini Hot Wheel ori apa? Ah, siapa pakai mau kawe ya? Kawe kayaknya ya. Tapi itu mah ada pernah punya. Mobil dump truck. Bang, berapa, Bang? 6 bulan. 75. Hot Wheels. Hot Wheels-nya. Ini Hot Wheels-nya kawe ya? Ya, yang itu. Ini berapa? Hot Wheels. 100. Monster truck, Mas. Ya, monster. Ini berapa monster truck? Ini 90. 90. Enggak bisa kurang, Bang. Silakan lima. Oh, mau ini. Yang monster itu. Isinya banyak banget. 5 apa 4 ya? 4. Bang, gocap ya. Ini konstruksi. Ada forklift-nya. Nah, ini rupanya kan. Udah punya dia. Hah? Yang forklift. Ini. Iya. Ini. Apa yang ini? Ini juga punya ya? Ini. Yang enggak mungkin ini forklift belum pernah punya. Forklift udah punya belum sih kamu? Belum. Belum ya? Ini yang ini yang punya ya? Belum. Ini yang udah. Ini yang udah. Ini belum. Berapa nih? Bang, kalau ini berapa? Itu pasnya 100. 100. 100. 100 dapat 6. Ini berapa, Bang? Itu yang 185. Waduh. 185 yang ini. Enggak ada mobil kecil-kecilnya. 185. 185. Ada lampunya. Iya, ada lampu. Oh, ini nih campur-campur nih. Itu tombol ya? Ini apa? Oh, remote buat, control. Buat nembak. Oh, buat nembak.
Kira remote control. Oh bisa, ini meluncur berarti ya? Ini kalau yang itu nggak ada buat jalannya. Buat jalannya ya? Buat dorongnya. Oh kalau ini berapa? Sama. Itu sama sih? Iya kan ini ada alatnya. Kalau ini mundur semua. Itu nggak boleh kurang bang yang ini? Ini? Iya. 17 kan? Tripod juga tuh. Buku-buku. Beli apa lagi? Tuh stationery banyak juga. Dan jual sepeda. Mainan lagi nih, mobil-mobilan banyak. Tuh ada figur juga. Tuh. Banyak banget ya. Macem-macem mainannya tuh beraneka ragam. Labubu lagi. Labubu KW. Lucu banget. Apalagi yang aslinya ya. Wow. Lunchbox. Souvenir-souvenir nih. Buat souvenir kado apa? Souvenir ulang tahun. Lunchbox. Atau botol-botol gini buat souvenir nih. Set lunchbox. Lucu-lucu. Mas 150 ya. Dapat enggak? 150. Akhirnya tiket ini 160.000. Biarin deh. Kasih ya bang. Ya. Apa? Makan bunda ya. Ya. Sama-sama sayang. Udah ya. Harus janji ya, belajarnya harus lebih giat ya. Sekarang mau apa yuk? Makan. Ini kan belanjaan kamu, kenapa bunda suruh pegang? Karena berat. Gimana sih? Ada bus. Iya. Ayah. Ayah yang pegang aja. Mainannya udah kelar guys, akhirnya udah dapat juga mainan yang dipengenin bocil. Sekarang mau cari makan kali ya. Tadi belum dapat makan yang sesuai sih. Cuman baru makan cilok doang tadi, mau makan roti. Ini mumpe Palembang asli nih. Ini mpe asli Palembang nih kayaknya sih. Kayaknya sih udah kelihatan enak mpe ya. Jadi kita beli bungkus buat di rumah aja. Kita mau beliin buat ibu yang di rumah, buat mbah. Nah ini kita mampir di kawasan Pecinan Glodok teman-teman. Di sini suami aku ketemu sama soto Betawi Haji Mamat. Ini favoritnya dia. Akhirnya dia mutusin makan soto Betawi ini teman-teman. Aku bingung deh, ini di kawasan Pecinan tapi makannya kenapa makan soto Betawi? Ya udahlah biarin aja dah. Emang selera kita kan selera lidah lokal. Nah akunya bingung nih mau makan apa. Nih aku lagi cari-cari tempat duduk juga. Akhirnya aku nemu satu meja kosong. Nah di depan aku tuh ada yang jual bebek ya. Itu kayak bebek yang digantung-gantung ya. Cuman aku ragu sih. Aku mau coba keliling-keliling dulu. Ada apa aja sih ya. Guys, aku udah keliling-keliling tapi belum nemu juga makanan yang sesuai. Habis aku juga takut nggak halal juga kan. Akhirnya aku beli es podeng sama es jeruk dan bakso. Masuk ke kawasan Pecinan tapi makannya bakso sama soto Betawi. Ya udahlah nggak apa-apa. Udah di halte busway lagi nih guys, mau pulang. Sayonara. Sampai berjumpa lagi. Sampai di sini.
lagi vlog selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Guys, kita mampir dulu di halte busway HI yang sempat happening ya. Dari sini kita sempat foto-foto. Pemandangannya bagus banget sih ya. Nah, ini anak nemu lagi deh papercraft. Jadi kayak origami juga sih ya. Beli lagi deh akhirnya. Ya, sudah. Nah, padahal udah capek banget, udah aku semuka panasan. Masih aja mampir-mampir. Dasar.